pemain yang berkarir di luar negeri dipanggil untuk lawan Afghanistan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia dilaporkan akan kembali melakukan pemusatan latihan untuk persiapan menuju Piala AFF. Para pemain diminta berkumpul pada 8 November nanti di Jakarta. Setelah semua berada di Jakarta, Timnas dijadwalkan berangkat ke Turki pada 10 November. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong berencana menggelar TC di negara tersebut sambil menjalani 2 laga uji coba internasional lawan Afghanistan dan Myanmar. Rencananya tanggal 8 pemain kumpul dan direncanakan tanggal 10 kami baru akan ke Turki, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Disinggung soal nama-nama yang dipanggil, Nova mengatakan tim pelatih sudah mengantonginya. Para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri turut dipanggil karena ada 2 FIFA Masdai. Semua pemain akan dipanggil untuk pertandingan FIFA Masdai, jelas Nova Arianto yang masih merahasiakan daftar pemain. Berdasarkan penjelasan tim pelatih Timnas, maka ada beberapa pemain luar negeri yang bisa dipanggil seperti Syahrian Abimanyu, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ryuji Utomo, Asnawi Mangkualam, Bagus Kahfi, dan lainnya. Uji coba lawan Afghanistan dijadwalkan pada 16 November dan sudah masuk kalender FIFA. Sementara untuk lawan Myanmar pada 25 November, tapi status pertandingannya belum diketahui. Jadi bagaimana menurut kalian?